Halo Papa Muda, Mama Muda, dan Muda Mudi, semoga dalam keadaan sehat selalu dan tetap semangat. Kali ini saya akan mereview perumahan Bali Resort Extension, yang sebelumnya saya sudah mereview untuk yang tipe 6067. Saatnya saya akan mereview untuk yang tipe 8066. Yuk langsung saja kita lihat rumahnya. Sekarang kita berada di dalam rumahnya nih teman-teman. Untuk desain interiornya bisa jadi referensi nih. Perumahan Bali Resort Extension ini mengusung konsep modern minimalis dan modern tropis bernuansa Bali. Perumahan Bali Resort Extension ini rumahnya itu 2 lantai semua, tidak ada yang 1 lantai. Di lantai dasar ini kita diberikan 1 kamar tidur dan 1 kamar mandi. Ya, seperti biasa di bagian belakang kita diberikan lahan kosong, bisa dimanfaatkan dijadikan untuk dapur atau perkarangan taman di dalam rumah bisa. Dan di bagian belakang ini temboknya sudah cukup tinggi ya. Dan ini kamar mandi di lantai dasarnya. Kita berada di lantai 2. Di lantai 2 ini kita diberikan 2 kamar tidur dan 2 kamar mandi, yang dimana setiap kamar tidurnya itu sudah ada kamar mandinya. Ya teman-teman, untuk jendelanya ini unik ya. Kita masih bisa duduk di dekat jendela sambil memandang-mandang.
Baik, pemuda dan muda-mudi, baru saja saya mereview untuk tipe Bali Suite yang luas bangunannya 80, luas tanahnya 66. Sekarang kita tanya dengan Mbak Mayang, marketing invoice-nya ya. Nah, sebelumnya untuk modelnya, konsepnya sama dengan video saya sebelumnya, untuk tipe yang Bali House ya Mbak, yeah. Bali House 60-67. Yang beda hanya luas dan harganya. Untuk fasilitas umum yang berada di luar area perumahan tuh dekat dari apa aja? Stasiun. Stasiun apa? Stasiun Rawabuntu. Stasiun Rawabuntu. Itu berapa menit? 15 menit dari sini, terus juga exit tol Serpong Parungnya juga 15 menit. 15 menit. Iya, terus ke exit tol BSD-nya 25 menit, ke BSD juga 25 menit. Ayan Mall sekitar 25 menit juga. Ke teras kota sekitar 30 menit. Oke, berarti tidak jauh dari pusat-pusat bisnis, kawasan BSD di sini ya. Kalau untuk sekolahan? Nah, sekolahan itu kita ada sekolahan internasional kayak Global School. Global School. Dan sekolah-sekolah internasional yang lainnya juga. Banyak juga. Sekolah-sekolah swasta favorit juga banyak sudah. Banyak. Sudah pasti ya. Sudah. Di kota elit, di tengah-tengah kota pasti lengkap lah. Iya, terus juga kita dekat rumah sakit juga. Rumah sakit apa tuh? Rumah sakit Hermina sama Eka Hospital. Dekat dari sini? Iya. Kurang lebih berapa menit? Kalau untuk ke Hermina itu sekitar 10 menit. Dekat banget ya? Dekat. Nah, kalau untuk ke Eka Hospital itu sekitar 25 menit. 25 menit? Iya. Oke. Dan sekarang kita tanya nih, harganya untuk tipe ini berapaan, Pak? Untuk harga itu kita mulai di 800 jutaan. Untuk tipe Bali Suite ya, luas bangunan 80, luas tanahnya 66. Iya. Oke. DP sama 5%? Enggak. Oh, DP-nya beda nih. Itu DP-nya 20% dicicil 10 kali. 20% dicicil 10 kali. Oh, jadi beda tipe, beda DP ya? Beda. Oke, siap. Siap. Terus juga kita lagi ada promo nih untuk cara bayar yang KPR, khusus KPR itu free biaya AJB dan BPHTB-nya. Okay. Terus juga kita free kanopi, jadi biar seragam untuk kanopinya. Oh, seragam ya. Iya. Jadi kalau yang KPR itu tadi free AJB dan BPHTB-nya. Terus dapat kanopi. Kanopi. Demikian informasi yang bisa kami sampaikan. Apabila ingin tahu spesifikasi bangunannya dan lain-lain, sebelumnya saya sudah mereview Bali House ya, tipe Bali House 60-67 di video saya sebelumnya. Ini video saya yang kedua untuk di perumahan Bali Resort Extension. Ya, jadi demikian. Apabila video ini bermanfaat, jangan lupa kasih like, komen, subscribe, dan share ke seluruh sosial media teman-teman. Tetap semangat, semangat punya rumah. Sampai ketemu lagi di channel saya berikutnya. Terima kasih.